Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin camilan dari tahu mentah ya guys ya. Camilan tahu mentah itu bukan dibikin sayur aja ya guys ya, buat camilan ya bisa. Nah, ini guys ya, ini bahan tahunya ya, tahu mentah 1 biji yang besar ya. Nah ini guys, nanti diaduk-aduk ya. Nah bahan-bahannya ini sosis ayam ya, 2 butir tadi diiris kecil-kecil ya guys ya. Terus sama telur 1, nanti sekalian diaduk-aduk. Nah ini bahan-bahannya semuanya udah lengkap ya guys ya, udah aku iris-iris semua. Nanti tinggal diaduk-aduk ya sama tahunya yang mentah tadi. Nah ini seledri ya, 2 batang ya, diiris kecil-kecil ya guys ya. Diambil daunnya ya, diambil daunnya aja, batangnya nggak usah. Nah ini bawang pre ya guys ya, bawang pre diiris kecil-kecil juga, 1/2 batang ya ini. Nah ini wortelnya juga diiris kecil-kecil semua, serba kecil-kecil ya guys ya. Tadi 1/4 ini ya, 1/4 biji. Ini bawang tadi 3 siung ya guys ya, dikeprek terus dicincang kecil-kecil ya guys ya. Ini cabai merah diiris kecil-kecil, tadi ini 1/2 ya, 1/2 biji. Nah ini bahannya, garam 1 sendok, Royco 1 sendok, Royco, micin atau masako boleh ya guys ya, terserah maunya Anda. Orang-orang itu enggak sama orang lain tuh, enggak sama ya kesukaan. Nah ini lada, lada bubuknya 1 sendok teh ya guys ya. Nah ini bahan-bahannya udah siap, nanti sekalian diaduk-aduk sama tahunya mentah nanti ya guys ya. Terus kalau sudah siap nanti terus digoreng ya guys ya, digoreng bikin camilan. Bukan tahu entah tuh dibikin sayur aja ya guys ya, buat camilan bisa guys. Nah terus nanti ditambahin sama tepung terigu ya guys ya, 4 sendok, 3 sendok ya boleh, 4 sendok ya boleh. Nah diaduk-aduk sampai merata ya, terus digoreng guys buat camilan. Nah ya udah guys ya, mengaduk dulu, diaduk-aduk dulu ya. Nah ini caranya guys ya, diaduk-aduk sampai merata. Tadi udah aku kasih apa, tepung terigu 3 sendok teh ya, sama telur 1 biji, terus sama bumbu-bumbunya tadi, lada bubuk, terus sama garam Royco ya, sekalian diaduk-aduk sampai merata ya guys ya. Nanti tinggal goreng. Nah ini udah lembut ya, sekalian dituangkan itu sosisnya ya guys ya, sosis yang diiris kecil-kecil tadi, nanti tinggal goreng. Kalian itu bawangnya ya, bawang cincang
kalian dituangkan, diaduk sampai merata ya guys ya, dibikin camilan. Diaduk-aduk sampai merata. Ditunggu hasilnya nanti ya guys ya. Bikin ketagihan nanti ya. Bahan-bahannya juga simple. Tunggu sampai merata, terus tinggal goreng ya nanti. Cocoknya nih buat camilan kalau musim dingin, apalagi musim dingin ya guys ya. Wah, tambah mantap. Nah, udah merata ya guys ya, tinggal goreng. Diicipi dulu kurang apa ya guys ya. Kurang asin dikit guys. Dikit ya. Tambahin dikit. Kalau mau masak atau bikin camilan itu diicipi dulu guys ya, biar tahu ya kurang apa. Nanti sebelum digoreng, sebelum dimasak, jadi takutnya gimana ya, kadang kurang asin, kadang kurang kebanyakan garam ya, asinan guys. Jadi diicipi dulu kurangnya apa, terus bisa ditambahin ya. Nah, udah siap goreng guys. Wah, ditunggu hasilnya nanti ya guys ya. Sekarang mau goreng ya guys ya, mau digoreng. Nah, dikasih minyak goreng secukupnya ya guys ya, buat goreng tahu. Ditunggu sampai panas ya minyaknya. Nah, sekarang udah mulai mau panas ya. Thank you.
kurang ya guys. Dibalik ya guys ya, satu persatu dibalik. Yang bawahnya udah menguning dibalik ya. Tunggu semuanya menguning ya guys ya. Kalau udah menguning semua, ditiriskan ya guys ya.
ada yang hancur deh. Kalau menggoreng ini pelan-pelan ya guys ya, butuh waktu. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tahu goreng buat camilan ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Dan kalian semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya berterima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Ini boleh dicoba guys ya. Tahu mentah bisa jadi camilan ya. Nah, wow. Mantap. Nah, ini guys. Enak banget guys. Bisa boleh dicoba ya guys ya. Tahu mentah bisa jadi camilan.
ini tahunya guys ya. Wow, dalamnya banyak bahan-bahannya ya, sosis sama seledri sama cabai merah sama bawang. Mantap guys. Wow.